Mas Ge, Jero Anu ya. Kami bersama Pak Camat, Bu Kapus, kemudian Kepala Desa Sambi berbagi masker kepada masyarakat tentunya, bahwa Pak Camat juga ada masker, kemudian dari Bu Kapus ada masker, kemudian dari desa juga ada, saya juga bawa, jadi kita jadikan satu, kita bareng-bareng masuk di Pasar Sambi ini untuk memberikan masker. Sehingga apa yang digariskan atau diinstruksikan kepada pemerintah, wajib hukumnya untuk semua masyarakat bermasker itu, kita insya Allah sedikit demi sedikit kita akan bisa bantu masyarakat. Selanjutnya monggo Pak Camat, Bu Kapus untuk berikan satu jumlah masker yang dibagi pada hari ini kurang lebih yang jelas di atas 1.500. Berasal dari saya 600, dari desa 500, Bu Kapus kira-kira ada hampir 500, Pak Camat juga hampir 500, jadi sekitar 2.000 lah nanti dihitung. Pembagian masker ini sudah berapa kali dibagikan di wilayah? Kalau di desa sudah didistribusikan langsung ke masyarakat, langsung kalau ke Pak, kemudian setelah ke RT-RT, ke kampung-kampung ini, kemudian kita menyasar kepada di tempat pertemuan-pertemuan umum yang sifatnya pasif seperti pasar, nanti apa gitu sasarannya Pak Camat dan Bu Kapus Ambilco seperti itu. Kami selaku kebetulan anggota Dewan yang ada di Dapil sini bareng-bareng bekerja sama untuk terjun di masyarakat. Pak, tadi sempat menghimbau katanya pedagang harus pasti pakai masker dan pembeli juga pasti pakai masker, itu bagaimana Pak? Ya, tadi saya di dalam memang saya sampaikan kepada para pedagang, artinya bukan pedagang pengunjung pasar, tetapi pedagang wajib juga, pengunjung juga wajib. Maka dari itu kami bersama masyarakat tentunya juga kepala desa dan masyarakat untuk bareng-bareng lah, bareng-bareng kita itu memerangi COVID ini tidak bisa, untuk medis kesehatan sendiri tidak bisa, Pak Camat sendiri juga nggak bisa. Kita harus bareng-bareng menggandeng, nanti ada TNI, Polri, semuanya harus bareng-bareng untuk menangani COVID ini. Harapannya sendiri Pak dengan masker yang dibagikan pagi hari ini bagaimana Pak? Harapannya ya paling tidak kan bisa mengurangi Mas. Mengurangi pertama beban masyarakat tentang pengadaan masker, yang kedua tentang kesehatan. Masker ini kan untuk filter, artinya untuk agar virus-virus itu tidak bisa keluar dan masuk. Kita membentuk satgas Mas. Satgas kita sudah terbentuk, kemudian juga ada tim edukasi. Dan satunya tim apa tadi, monitoring, pendataan, edukasi, sama tim posko.
Jadi ke posko kita ada tim sendiri. Kemudian pembagian satu minggu satu kali. Kemudian juga sudah ada pembagian masker ke masyarakat seluruhnya itu sebanyak 2.000. Nah, saya sudah koordinasi dengan pengelola pasar bahwasanya yang saat ini belum bisa saya kendalikan adalah pusat keramaian, yaitu pasar dan juga satu lagi pedagang sayur keliling yang notabene banyak yang dari zona merah Magetan misalnya. Ini nanti juga akan kita data semua. Jadi yang sudah kita lakukan sejauh itu pendataan juga untuk pelaku perjalanan, karena PP di Sambi itu terbanyak di Sambirejo. Sampai sekarang saja 465 itu yang sudah lolos karantina sejumlah 335. Jadi masih sekitar 130-an yang masih dalam masa karantina. Semalam saja tambahnya 16 orang dan itu dari zona merah, dari Jakarta. Jadi memang kita benar-benar serius dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 ini.